たしましょう。オーサム。なってねえぞ、作法がよ。聞こえなかったか？ノックはしたぜ。Halo guys and welcome back to my channel Program Study. Dan sekarang kita akan lanjutin lagi world record untuk game Basar 4 Tsumeragi. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan Sengoku Story dari karakter Oichi. Dan sekarang kita akan coba lanjut ke karakter yang berikutnya, yaitu karakter Masamune Date. Ya, kita akan masuk ke dalam Sengoku Story Difficulty Hard. Ya, akhirnya kita menggunakan The One Eye Dragon ya, si naga mata satu Masamune Date. Iya, di sini untuk cerita Sengoku Story dari si Masamune, dia tuh pengen banget mengalahkan si Ashikaga ya. Dia tidak terima gitu loh si Ashikaga menjadi raja atau menjadi pemimpin dari Jepang ya. Dia nggak terima. Akhirnya di sini si Masamune dan juga si Katakura Kojuro bermaksud untuk mengalahkan si Ashikaga. Ya, di sini kalau kalian pengen lihat drama story dan juga anime story dari si Masamune, kalian bisa cek di playlist ya, karena itu ceritanya juga keren banget, si Masamune melawan si Yukimura Sanada. Oke, di sini untuk stage yang pertama, bentar, ada mapnya si Maria ya, terus ada mapnya si Shingen, terus Klan Maeda, ada tempatnya Hideaki Kobayakawa, Yoshiro Shimazu, Yamanaka Shikansuke, Motonari. Iya, ini merupakan map-map yang sudah ini ya, sudah sering ya kita masukin. Kita udah lama nggak masuk ke dalam map ini guys, map melawan si Kyogoku Maria. Iya, soalnya map ini juga ada fugitive ya atau buronan. Kita akan coba masuk ke dalam map ini. Terus untuk assist-nya nggak perlu ganti ya. Bentar, gue pikir yang aktif adalah si Katakura Kojuro. Iya, pakai Katakura Kojuro ya. Bentar, itu kayaknya senjatanya si Katakura salah ya. Kita akan ganti senjatanya si Katakura ke senjata yang ini ya. Sudah ada personal item. Bentar, personal itemnya kok hilang sih? Personal item sama elemen ya. Untuk elemennya sih udah aktif ya, tapi untuk personal itemnya kayaknya memang gue sengaja nggak pakai ya, karena gue kurang suka dengan basic attack-nya si Katakura Kojuro pada saat mengaktifkan personal item. Jadi kayaknya tuh gue sengaja ya tidak menggunakan personal item dari si Katakura Kojuro. Iya, tapi untuk si Masamune sudah aktif ya untuk personal item dan juga elemen petirnya. Bentar, mungkin di sini gue nggak akan pakai kostum ini dulu ya. Kita akan coba pakai kostum yang, iya, ada kostum DLC. Bentar guys, ada kostumnya pakai kacamata ya. Ada yang hitam. Iya, ini keren banget sih. Gue mungkin akan coba pakai kostumnya ini dulu ya. Ya, ini mantap, dan ini memang ketika kita menggunakan kostum DLC itu akan merubah senjatanya juga ya. Ya, atau senjatanya bentuknya berubah menjadi seperti itu. Dan ketika kita menggunakan kostumnya si Dante, pedangnya juga berubah menjadi pedang ini guys. Kalau nggak salah nama pedangnya tuh pedang Rebellion ya, pedangnya si Dante. Iya, gue akan coba pakai yang ini dulu guys. Dan untuk si Katakura, kita mungkin akan pakai kostum ini ya, kostum Leon anjir. Iya, ini kostum dari Resident Evil 4 ya. Oke. Dan di sini untuk skillnya juga sudah mantap ya, sudah terbuka semua. Ya, kita akan masuk untuk melawan Kyogoku Maria. Let's go. Come with me. Oke, ini dia. Ini map keren banget ya, dikarenakan mapnya tuh seperti kita berada di Dubai coy, atau di Timur Tengah ya. Wait, kita akan aktifkan soundnya dulu. Iya, sip.
Yo, let's go. Iya, jadi di map ini tuh akan muncul beberapa ini ya. Ya tuh, beberapa orang yang menggunakan kotak. Dan kotak-kotak ini berisi harta dari si Gogoku Maria. Iya, jadi di sini orang-orang yang membawa harta itu dikasih kayak semacam defense ya, atau pertahanan dari si naga masa. Iya tuh, agar membuat kotak-kotak ini tuh bisa nyampe ke tempatnya Gogoku Maria. Karena memang dia tuh sangat menyukai harta ya, si Maria ini. Bentar. Di sini kalian bisa menghentikan mereka semua ya, tapi di sini gue tidak akan fokus untuk menghentikan mereka karena agak buang-buang waktu untuk bolak-balik sih. Gue kurang suka ya. Oh shit, anjir. Gue barusan nge-stun ya. Mampus. Iya, gue memang lebih suka menggunakan basic attack-nya si Katakura pada saat kayak gini ya. Pada saat dia tidak lagi ngamuk gitu. Iya, sip. Si Sabah Naga Masa sudah berhasil kita tundukkan ya, atau kita kalahin. Ya, di sini gue mungkin akan fokus untuk ngambil ini aja ya. Oke, nice. Ya, di sini gue mungkin akan lebih fokus untuk ngambil base ya, daripada mengejar semua pengguna kotaknya. Ya, kita tembak langsung. Nice. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri ya, di tempatnya si Maria itu akan ada banyak sekali harta ya yang sudah dia simpan. Iya tuh, mereka munculnya dari situ guys, dari kayak gerobak gitu ya. Ya itu si Naga Masa sudah aktif lagi. Dia bermaksud untuk melindungi para pengguna kotak ya, atau pembawa kotaknya. Nanti selain Naga Masa juga akan muncul si Oichi ya. Oke, bentar, kita akan ambil base-nya dulu. Nice. Iya tuh, si Naga Masa udah muncul lagi. Ah shit, gue malah dapat bom. Gak kena dong. Terima ini. Jebret. Ya, testamen ini merupakan skill yang memang harus nge-stun musuh dulu ya, karena agak lama guys untuk mengaktifkan skill tersebut. Ya, si Naga Masa sudah berhasil kita kalahin. Yuk, let's go, kita akan ambil base yang terakhir ya. Bentar, gue salah anjir. Gue padahal pengen ngeluarin Hell Dragon. Iya, bentar, ini skill yang apa sih? Oh, yang ini ya. Agak lama sih kalau skill yang ini ya. Harus nge-stun juga. Harus nge-stun musuh dulu ya, sama seperti skill testament. Aduh, malah dapat si Harusamago. Iya, si Ochi dari tadi masih belum muncul ya. Oh shit, anjir.
Iya, gue diserang sama siapa tuh barusan? Ya, please dapat Akatsuki Maru. Yah, malah dapat si Kanashi Gunawe. Yuk sini. Masih ada si Naga Masa ya. Sini Naga Masa. Nah, ini dia akhirnya muncul juga si Oichi ya. Iya, suami istri ini bermaksud untuk melindungi si Maria. Oke, sip. Tinggal si Oichi. Nice, gue dapat bonus ya. Dikarenakan gue berhasil untuk mengalahkan Naga Masa dan juga Oichi. Dan gue juga sudah berhasil untuk mengambil alih semua base ya. Yuk sini dong, dia kok malah kabur sih? Iya, ini gak habis-habis ya. Bentar, kita akan coba tunggu sampai kotak-kotaknya selesai dulu. Ya, ini memang agak lama sih. Harus nunggu dulu ya. Kita biarin aja guys, kita biarin kotak-kotak ini tuh nyampe ke tempatnya si Kyogoku Maria. Iya, oh my god, lagi-lagi si Naga Masa sama Oichi muncul ya. Si Oichi tuh malah bermaksud untuk fokus ngambil base ya. Yuk sini Oichi. Iya tuh, dia tuh nyuekin gue anjir. Gue dicuekin dong. Oke. Iya, Oichi mau kemana tuh? Dia kayaknya mau ke base yang ada di atas ya. Kurang ajar. Oke, di bagian atas sudah aman. Yuk, kita akan coba kembali ke bagian sebelah kanan sama bagian bawah ya. Karena lagi-lagi tempat tersebut itu sudah dikuasai sama kelompok musuh. Iya, itu kayaknya pengguna kotak terakhir ya yang ada di bagian bawah situ. Yuk, come on, tinggal satu lagi. Oke, nice, dapat medal ya. Ya, sip. Seharusnya sih di sini si Maria akan membuka pintu ya sebentar lagi. Nah, itu dia. Pintu sudah terbuka. Dan di sini si Oichi dan juga si Naga Masa itu pindah ke tempat itu ya, gerbangnya si Maria. Jadi kita akan coba mengalahkan mereka sekaligus, guys. Yuk, let's go. Kita akan kasih kombinasi Masamune sama si Katakura Kojuro. Let's go. Ya, ini bentuknya bagus banget ya. Seperti kita tuh berada di timur tengah gitu.
Yo, come on, sini naga masa. Oh shit, anjir. Oh my god. Iya, gue dicekek dari belakang dong menggunakan kegelapannya si Oichi. Oh shit, iya. Gue dicekek dari belakang terus. Aduh, gak kena. Nice. Naga masa mati. Oh, si Oichi mau nantang. Mampus. Berani-beraninya menantang si Sabah Masamune ya. Terima ini. Iya, gak kena dong, anjir. Dia malah menghindar ke belakang. Oke, sip. Kita berhasil. Ya, ini untuk musiknya tiba-tiba hilang ya. Oke, bentar guys. Ini agak nge-bug sedikit, tapi biasanya akan kembali seperti semula ya. Oke, sip. Iya, gerbang terbuka. Dan kita akan coba kalahkan si Kyogoku Maria. Oke, ini dia. Yuk, sini kita akan kalahin Mamah Maria. Dan seperti yang kalian lihat di sini tuh ada banyak harta dari si Maria ya. Ya tuh. Dia tuh memang sangat menyukai harta, guys. Dia ini memang benar-benar iya sifat cewek banget ya. Materialistis gitu loh. Oh shit, anjir, di parry. Wait, bentar guys. Kurang ajar juga dia. Yuk, come on, Katakura Kojuro. Masih belum kita kasih musuh dari si Masamune. Nice. Oke, jadi itu merupakan stage yang pertama ya. Kita berhasil untuk mengalahkan Kyogoku Maria. Dan gue baru sadar ternyata si Masamune memiliki anting ya. Ada anting di telinganya. Iya, itu merupakan stage yang pertama. Sekarang kita akan coba lihat kondisi untuk stage yang kedua. Iya, siapa nih yang akan kita lawan? Oke, ada Senorikyu. Siapa lagi? Ada si Sakonshima dan juga Hideaki ya. Sama ada tempatnya Shingen ya. Shingen melawan si Kenshin ini. Oke, mungkin untuk stage yang kedua kita akan masuk ke map yang singkat aja kali ya. Kita akan masuk ke map melawan si Senorikyu. Nanti di stage yang ketiga sama yang keempat juga sama ya. Kita akan masuk ke stage boss fight dan juga stage yang panjang. Oke, ini mungkin
gue akan ganti kostum ya. Nggak usah deh, ganti kostumnya di next video aja. Ya, sudah mantap, let's go. Kita akan mengalahkan Senorikyu. Ya, ini akan menjadi stage yang singkat ya, karena ini merupakan stage boss fight. Wait, bentar, apa nih? Gue belum pernah lihat ini, anjir. Wah, anjir, ada special cutscene gitu ya. Wah, keren banget coy. Iya, ternyata Masamune kalau ketemu sama si Senorikyu ada special cutscene seperti ini. Oke, keren juga sih. Ya, soalnya di sini si siapa? Senorikyu sama si Masamune itu ada hubungan ya kalau di Basara Yukimuraden. Dikarenakan si Masamune kan pengen ngalahin si Hideyoshi, dan Senorikyu ini merupakan salah satu bawahannya si Hideyoshi. Itu kalau di Basara yang ini ya, yang Yukimuraden. Oke, nice. Iya, ternyata tadi tuh di awal kalau kita bertemu si Senorikyu menggunakan Masamune itu ada seperti itu ya. Untung gue masuk ke map ini ya, karena jujur aja gue agak kurang tahu tuh sama special cutscene itu, guys. Yang gue tahu kalau kita menggunakan Masamune ketemu sama si Mitsunari ya, kalau nggak salah itu juga ada special cutscene-nya. Bukan sama Mitsunari, sorry, ketemu sama si siapa, Katsue Shibata. Nah, itu nanti ada special cutscene-nya. Kalau sama Mitsunari gue lupa sih. Oke, tapi itulah dia untuk stage yang kedua. Sekarang kita akan coba lihat kondisi untuk stage yang ketiga. Ya, bentar nih, kayaknya gamenya ngebug, guys. Iya, ini tiba-tiba musiknya hilang. Oke, bentar ya. Kita tunggu. Iya, di sini ketika gue mau mencet tombol start, tiba-tiba muncul semua langsung ya. Gue nggak tahu nih pertarungan berikutnya siapa aja. Oke, ada si para shinobi ya. Para shinobi, terus ada klan Maeda. Ada mapnya si Naotora. Mapnya si siapa nih, gue nyampai lupa namanya, Kanbekuroda. Sama ada map melawan para hewan ya. Oke, mungkin ya, mungkin di next video kita akan masuk ke mapnya siapa ya, map yang ini aja deh. Kita akan melawan si bentar, jangan Naotora. Naotora udah sering ya, Naotora udah sering. Terus mapnya si klan Maeda juga udah sering. Mungkin kita akan coba masuk ke map boss fight dulu ya. Kita akan melawan para hewan. Baru nanti di stage yang keempat kita akan masuk ke map yang panjang. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Goodbye guys.